Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkesempatan kita pada hari ini untuk sama-sama berkumpul di majlis yang diadakan oleh Puan Habibah binti Ramli sekeluarga bagi meraikan perkahwinan di antara Nur Haslin binti Razali bersama dengan pilihan hatinya Ahmad Zulmi bin Razli. Baiklah para hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan majlis pada hari ini dengan bacaan doa tahlil untuk mereka yang telah kembali ke rumah Tuhan dan doa selamat agar majlis mendapat berkat. Hendak ku minta derupa warna buat digubah jambangan hati, segandingan cinta antah permana, titian terindah getaran syurga. Hadirin serta hadirat sekalian, terimalah perarakan masuk pasangan mempelai Nur Haslin binti Razali dengan pilihan hatinya Ahmad Zulmi bin Razli. Ada apa pada katanya hati, mainan rasa, panahan dunia. Maligai cinta, alin menjadi realiti, bahagia bersama Zulmi di sampingnya. Saya selaku wakil bagi pihak keluarga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan ya kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, hadirin serta hadirat sekalian yang sudi hadir ke majlis pada hari ini ya. Sesungguhnya kehadiran anda amat kami hargai dan berterima kasih. Okey, baiklah, tak terlupa juga kepada mereka-mereka, keluarga, saudara mara yang telah sama-sama sudi untuk membantu mengadakan majlis ini sehingga berjaya, yang sudi menaja, yang sudi bertungkus lumus sama-sama menjayakan majlis ini secara langsung, dan kepada anda semua tetamu-tetamu yang sedikit banyak membantu kami untuk menjayakan majlis pada hari ini secara tidak langsung. Terima kasih semuanya dan sesungguhnya kami amat mengingati semua pada hari ini. Sama-samalah kita doakan semoga perkahwinan adik kami dengan pilihan hatinya iaitu Nur Haslin bersama dengan Zulmi, semoga jodoh mereka berpanjangan hingga ke jannah, dan didoakan semoga mendapat anak yang soleh dan solehah dan bahagia kekal selama-lamanya insyaAllah di samping dua buah keluarga di antara kami. Jadi kami berharap doa daripada kalian sentiasa bersama dengan kami. Begitu juga dengan anda semua yang hadir di majlis pada hari ini.